Sekali lagi terima kasih pada teman-teman pers, karena kami ada acara, satu kali lagi, ya, Pak Basuki juga ada acara, kami juga ada acara, ya, kami akan meninggalkan tempat ini, dan nanti tim kampanye yang nanti akan melanjutkan konferensi pers ini. Terima kasih. Loh. Saya kira cukup untuk kedua kandidat, tidak ada lagi spesifik. Beberapa hal yang perlu disikapi terkait disampaikan oleh KPUD, dan hasilnya adalah bahwa pasangan Ahok Jarot, banyak KPPS yang secara nyata dengan berbagai macam cara, ya, itu terlibat dan berpihak kepada calon tertentu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kami menyerahkan kepada Bawaslu dan pihak-pihak yang terkait agar pelanggaran-pelanggaran tersebut, terutama pelanggaran yang terkait dengan hak konstitusi warga, itu harus ditelusuri, ya, harus diselidiki. Kenapa itu bisa terjadi?